dulu. Kurang kencang di area dalam. Saya takbir. Takbir. Jadi perlu diingatkan. Ini sehubungan terkait dengan persoalan ini nyampe ke dalam betul. Kecuali di dalam baju mati untuk pakai kata. Bisa hilir. Atau jangan-jangan artinya udah buta. Haji Gumilang itu sudah saya bangsat-bangsat di mimbar. Tapi mudah-mudahan namanya Kemenak Kementerian Agama betul. Kita sebenarnya isinya orang-orang yang beragama bersama dia. Tapi insya Allah isinya orang-orang yang kampanye sangat buruk sekali. Kalau masalah harta mungkin nggak masalah besar ya. Ini masalah kita. Masalah kita diurusan. Jamaah haji berangkatnya nggak usah kampanye. Itu bisa di mana pun termasuk di Indonesia. Ini kan ajaran apa? Kalau sudah seperti itu kan apa yang sampai oleh Nabi, sampai Nabi. Mendaftar kuliah hati mati, kita dapat dalam salah salah sambil hati untuk kuliah hati mati. Perusahaan yang ada pada umat Islam akan ada 73 golongan. Semua masuk neraka. Ila bin Kota Bahidah, kecuali yang satu. Yang bagaimana makanan Nabi Wasallam yang mengikuti jejak sunnah dan sunnah Rasulullah. Nah, ini ketika ada seseorang yang menyampaikan berangkat haji nggak mesti ke Mekah. Ini kan ajaran sesat. Ini menggunakan label Islam, tapi untuk kepentingan. Nah, disinilah. Kata Nabi, mangkola karena dia baru ilmu. Kalau dia tahu, maka dia bilang, siapa yang ambil Quran, vaksin Quran, tidak pakai ilmu, tidak pakai ilmu, aku siap-siap duduk di bangku neraka. Kenapa? Menafsirkan Quran itu sudah pakai ilmu. Jadi Pak, izin kalau boleh disebutkan beberapa poin-poin yang menjadi pandangan Bapak dan juga Mas Aksi hari ini. Kenapa? Satu pesan yang paling dalam adalah pengkaderan anak muda. Di dalamnya kita berharap dibinanya anak-anak santri. Besar harapannya adalah menghasilkan kader-kader bangsa yang dibina menghasilkan generasi muda. Bagaimana bangsa ini akan menjadi baik? Jadi baik kalau pengkaderan dan pembinaannya sudah salah. Apa yang membahayakan negeri kita? Yang membahayakan. Maka kami datang ke sini jelas untuk menutup dan menyebarkan diri. Karena ini bukan pengkaderan. Umat jadi kader, karena yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah. Apalagi Panji Gumilang sudah jelas-jelas mengatakan kami adalah komunis. Ini apa? Komunis itu musuh kita, musuh bangsa kita. Makanya saya tadi orasi ganyang PKI, ganyang PKI. Ini PKI jelas, harus dilawan oleh kita. Kalau kita diam, berarti mereka akan lebih kuat. Kalau mereka lebih kuat, kitanya akan lemah. Kitanya akan banyak menghasilkan generasi-generasi yang lemah. Kalau generasi kita lemah, bahaya sekali Pak. Apalagi ini sekarang sudah perang global. Kalau sudah perang global, sudah bukan internegara lagi, tapi sudah internasional. Siapa yang lemah, kita siap jadi mangsanya. Ini bahaya, apalagi Zaitun sudah bikin pelabuhan kapal. Jalan tol sampai dari pelabuhan kapal ke pesantren. Nah, bahaya enggak? Ini jelas dananya dana internasional, dananya dana internasional, bisa dari China, bisa dari Israel. Kalau dibuka pelabuhan, jangan di eretan, ini sangat berbahaya. Karena bisa saja menyusupkan orang-orang asing, baik China, baik Israel, masuk ke kita. Masya Allah, SDM kita ini IQ-nya ini kan 70, Vietnam 105, Singapura itu 100-an. Kalau orang-orang dengan IQ yang cerdas masuk ke kita jadi IQ 70, bahaya Pak. Orang asing yang Cina masuk segelintir persen saja, kita sudah kacir lemah ekonomi kita. Apalagi kalau mereka masuk lebih banyak lagi, lebih bahaya. Bagaimana sih bangsa kita? Begitu. Oke. Sudah ada komunikasi belum Pak sama pihak Panji Gumilang sendiri? Belum ada ya? Sejauh ini sudah ada tanggapan? Saya sebenarnya dengan apa namanya terkait dengan demo awal di Zaitun, saya nggak ikut. Demo kedua di Jakarta, saya ikut. Ini jilid tiganya saya ikut di Jakarta. Kenapa? Karena ini langsung ke Kemenak. Ini bagian daripada kita menyampaikan aspirasi. Langsung ke Kementerian Agama, karena bidangnya Kementerian Agama. Maka kita datang ke sini. Dan memang kita cocok dengan FPI kalau demo. Pak, tadi kan Bapak menyebutkan bahwa di FPI, di sana kan terjadi pengurangan harta atau bagaimana itu maksudnya Pak? Itu kan sistem kiron. Pada saat awal membangun pondok pesantren itu ada yang namanya sistem kiron. Sistem kiron itu sistem pinjaman. Jamaah diminta ada yang berajam menjanjikan 1 gram, 2 gram, 5 gram, bahkan ada yang 1 kilo.
sayangnya kita habis-habisan hartanya. Dari Pak si itu Pak. Programnya Panji Gumilang. Program apa tuh? Program Kirot. Kirot, Kirot itu pinjaman. Oh, jadi warga sana pada kehabisan uang. Banyak yang dirugikan yang jelas. Bukan hanya Indramayu. Tapi jalur Pantura itu banyak jalur termasuk Jakarta. Banyak yang jalur, Pak. Kita ketahuan nanti. Iya. Anak-anak akan dihukum. Oke, Pak, nama siapa? Saya Damar Ulan. Damar Ulan. Coba ya, Pak. Di sini sebagai apa? Saya koordinator Laskar Islam Damar Ulan. Saya Bapak Sukar. Agus Aman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita dengarkan.